Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Azza dalam rancangan Bicara Mak Dara. Sebuah rancangan yang membincangkan tentang fashion, lifestyle, review, makanan dan bermacam-macam lagi. Jadi, teruskan bersama saya dalam Bicara Mak Dara. Di segmen Diva Review, saya akan membawa anda ke sebuah restoran. Restoran sajian dihidang yang menghidangkan sebuah menu yang sungguh unik, iaitu nasi dalai. Apa itu nasi dalai? Jom ikut saya. Hai, Assalamualaikum. Saya Azza. Okey, sekarang saya bersama owner sajian dihidang. Ya, saya. Okey, ceritakan sikit macam mana boleh tertubuh dengan satu restoran sajian Bunda. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Fitri bin Masyadi. Saya berumur 26 tahun dan saya berasal daripada Shah Alam. Sekarang ini saya memegang jawatan sebagai CEO bagi restoran sajian dihidang dan juga sajian dihidang catering. Bermulanya restoran sajian dihidang ini adalah daripada legasi mak ayah saya. Legasi mak ayah. Jadi setelah 15 tahun kata 15 tahun beraksi dalam dunia industri F&B, kini tiba masanya untuk saya mengorak langkah untuk melebarkan sayap sajian dihidang sama ada restoran maupun catering. Okay, sebelum ni mula dengan catering dahulu. Ya, betul. And then baru buka restoran. Sebenarnya kami buka catering dan restoran pada masa yang sama. Oh, okey. Cuma main tu kami, ataupun keutamaan kami adalah catering dahulu. Yes. Okey, boleh terangkan sikit pasal nasi dalai. Okey, nasi dalai ni rata-rata ramai orang bertanya-tanya kenapa nama dia nasi dalai? Apa maksud saya nasi dalai? Saya tanya apa maksud dia kan? Something different. Okey. First thing, nasi dalai itu adalah maksudnya nasi masak lemak daging salai. Oh, maksudnya singkatan. Singkatan, ya. Yes. Okay. Singkatan. Singkatan bagi nasi masak lemak daging salai. Di mana kita punya nasi dalai ini adalah nasi ataupun kita wujudnya nasi dalai ini adalah kerana itu adalah menu yang paling famous di dalam package catering kita. Okey, ambil dari situ idea itu dan apply ke restoran. Oh, okey, nampak orang muda dia fikir out of the box. Okey. Okey, katanya ada kad istimewa. Oh, yes, betul. Untuk 2018, sajian dihidang menerima lebih daripada 2,000, 3,000 pada pemanahan lebih 5,000 pelanggan selama pembukaan restoran sajian dihidang dan rata-rata mereka yang datang ke restoran kita adalah muka-muka yang sama. Bagi kami, regular customer. Bagi kami, bila kami mempunyai regular customer, itu adalah satu petanda bahawasanya mereka selesa dengan servis kita, selesa dengan tahap kebersihan kita, selesa dengan perkhidmatan yang kita sediakan. Jadi sebagai penghargaan kami kepada semua pelanggan-pelanggan kami, tak kisahlah baru ke lama ke, yang baru nak tahu ke, baru nak datang ke, kami sediakan satu kad, nama dia kad kesetiaan sajian, di mana mereka boleh menikmati makanan percuma setiap minggu. Kad kesetiaan ini keistimewaan dia sebagai tanda penghargaan kami kepada pelanggan yang setia bersama kami, kepada pelanggan yang sentiasa support kami. Kami memberikan makanan percuma setiap minggu mengikut terma dan syarat penghasil. Alright, okay. Boleh beritahu di mana lokasi letak sajian dihidang? Restoran sajian dihidang bertapak di bangunan UMNO bahagian Shah Alam, Seksyen 11 Shah Alam. Untuk catering, kami mempunyai central kitchen dan kami mempunyai wisma di Seksyen 15 Shah Alam. Untuk yang pelanggan dan yang pelanggan setia. Alright. Okey, oleh kerana hari ini merupakan hari promosi dan adalah hari di mana kita nak memberitahu kepada orang ramai untuk menikmati makanan pertama ataupun kita punya set baru setelah 15 tahun kita bersusah payah di dalam bidang bisnes ataupun bidang industri F&B ni. Inilah harinya kita nak bagi you all rasa makanan-makanan yang sedap sekali, iaitu nasi dalai kita dengan harga promosi 30 hingga 50% bermula daripada 8 hari bulan hingga 8 hingga 10 hari bulan Januari 2018. Okey, jangan lepaskan peluang. You dapat 30 hingga 50% lagi, dapat lagi kalau ada kad tu boleh makan percuma setiap minggu. Apa lagi yang nak cari? Jangan lepaskan peluang untuk datang ke sajian dihidang. Terima kasih.
nasi dalai. Memang sedap, memang superb. Anda juga harus mencubanya. Jadi itulah saja rancangan untuk kali ini. Jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum.